Halo sobat, terima kasih sudah mampir ke channel ini ya. Yang kayak si David, jangan-jangan. Mending lu, oh tapi kalau pakai papan malah jadi nggak bisa ya. Ini adalah hari kelima gue di Weda. Hari ini gue mau coba Sungai Waleh. Sekarang gue baru sampai di hulu sungai, airnya udah cukup dangkal, jadi kita mulai dari sini aja ya. Aduh, oh, hampir over. Udah disiram tadi. Entah apa. Air sungainya bersih banget loh, sampai kita bisa lihat dasarnya dari atas perahu. Seperti biasa, karena baru sampai jadi kita lagi pemanasan nih. Lempar-lempar ringan dulu, sambil nyesuaiin settingan tackle kita. Spotel. Aduh, hooknya nggak bagus sih. Hooknya nggak bagus, Yan. Aman, Yan. Hook apa yang nggak bagus? Aman. Oke. Mantap. Spotel pertama hari ini. Pakai Aldebaran. Seperti biasa. Saya nggak mau foto dengan hook. Sangat-sangat risiko besar. Aduh. Salah pegang. Tajam itu dia. Spotel pertama. Pertama gue pesimis sih. Air dangkal gini bisa ada ikan. Tapi memang sungainya mantep. Baru 5 kali lempar. Udah langsung disamber sama spotel gede. Kita rilis spotel hari ini. First spotel. Wale. Masih sangat segar. Baru datang udah dikasih samberan. Luar biasa memang waleh ini. Ayo ikutin terus ya. Berapa banyak ikan yang bakal kita naikin di sungai ini. Karena kondisi sungai ini paling bagus selama gua trip di Weda ini. Dengan air yang bersih dan spot-spot yang sangat menjanjikan. Strike. Wah, nanti kalau sudah mundur ya, Pak ya. Bebek. Wah, salah jari ini. Malah dimatiin dong video temen lagi strike. Sentimen kali ya. Stop, meh, lu di belakang aja. Gua biar gua yang ini. Sini, ujung menang. Kasih gua. Anjing. Ah, playernya jatuh. Tang yang gua. Ya, tangan sisa satu deh. Thank you. Wow. Juga dapat 10 kilo up nih. Udah nyajian bambu mah. Udah nyajian tang mah. Apa? Ah, udah aja lah. Woi. Woi. Strike. Angkat saja langsung ke sini sampai kejaran. Saya segitu mah bisa. Hop.
Mantap. Oh ada. Oke. Black bass ini, tarikannya berbeda ini. Hook belakang lagi. Lumayan besar ini ya. Bentar ya, nanti saya tarik ke situ aja. Joran saya lebih baik dipindah dulu ke belakang. Nah, dia sudah mulai lelah. Hati-hati. Kapalnya harus. Nice. Nice. Oke. Okay. Berapa kilo ini? Lumayan ini tenang ya. Sebentar. Mana ini tandanya? 9 lagi. Seperti hari pertama. Mantap, mantap, mantap. Udah, lepaskan saja. Di ini nih ada. Aduh. Seneng sih ya deh. Samberan di clear water gini. Sebelum ikannya datang, nyamber udah kelihatan dari pinggir udah apa ngejar. Beda sama kemarin kan, kemarin mah kita nggak tahu tiba-tiba dor. Oh ini kan gue sebelum dor udah teriak. Buka topi. Ini 4,5 kilo seperti yang saya dapat di Kobe. Yang kemarin lebih besar dari ini. Sebentar deh. Satu, dua, tiga, up. Ah. Siap. Aduh. Black bass. 1, 2, yuk. Black bass, nggak tahu keberapa, kita langsung rilis. Di clear water. Ikannya masih kuat. Silahkan sana. Bye-bye. Mantap.